Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Qultu, maka aku katakan, faka'anna al-hadis al-hasana inda ibn Hajarin huwa as-sahihu idha khaffa dabtu rawihi ay qalla dabtuhu wa huwa khairu ma araba bihil hasan khairu ma urriba bihil hasan. Qultu, aku katakan, faka'anna al-hadisa, maka seakan-akan hadis al-hasan, hadis hasan inda ibn Hajarin, menurut Ibnu Hajar, huwa sahihu, itulah yang sahih. Maka seakan-akan hadis yang hasan menurut Ibnu Hajar, huwa sahihu, dia itu adalah hadis sahih. Seakan-akan begitu. Apabila khaffa dabtuhu, dabtu rawi, apabila ringan oleh dobet rawinya, hafalan rawinya ringan, maksud ringan ay qalla dabtuhu, sedikit dobetnya, sedikit hafalannya, jadi bedanya itu doang, sedikit. Kalau hadis sahih, dia sempurna. Kalau ini enggak sempurna, agak kurang. Ya, kurang. Hafalannya kurang. Cuma begitu doang, kurang. Enggak, bukan berarti kagak hafal. Hafal banget, cuma agak kurang doang. Seperti kamu nih kan. Ada yang hafal, ada yang kagak. Ada yang susah banget hafalnya. Ada yang kalau suruh ngapal, udah ogah aja. Ada yang ngapalnya gampang. Itu doang kesalahannya, kekurangannya. Orangnya bagus, sikot, jujur, benar, cakep orangnya, akhlaknya bagus, cuma apalannya kurang deh. Masya Allah, sebegitu ketatnya mustalah ya. Wa huwa khairu ma urifal hasan, itulah sebaik-baik apa yang ditakrifkan dengannya akan hadis hasan. Wa ta'riful hadis sil hasani bina'an ala ma arrafahu bihi Ibnu Hajarin bima yari huwa alhadisul ladzi tasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi khaffa dabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syuzudin wa ilatin. Maka ta'rif definisi hadis hasan, al-kadam membina atas apa yang ditakrifkan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut adalah, dia hadis wal hadisul ladzi, dia adalah hadis yang allazi tasala, yang nyambung sanadu oleh sanadnya, binaklil adli, dengan ya, nakal seorang yang adil, dengan kutipan seorang yang adil, allazi khafa dabtuhu, yang ringan oleh dobetnya, hafalannya, an misli, dari yang sepertinya, yang sama sepertinya, ila muntahahu, sampai akhirnya ya, terus ya, min ghairi susuzin wal ilatin, dari tanpa adanya kejanggalan dan ya, dan ilat. Jadi hampir sama ya, definisi takrif ya,
hadis hasan dengan hadis sahih, cuma bedanya cuma sedikit aja, yaitu kurang dobet aja, agak kurang doang apalannya, tetap apalnya hebat, cuma kurang sedikit doang. Suratul hadisil hasan lizatihi khomsatun, salat-salat hadis hasan lizatihi ya, itu ada lima. Wahia dia itu awalan ayyakunal hadisu muttasil, ayyakunal hadisu muttasila sanadi, bahwa adalah hadisnya itu muttasila sanadi, nyambung sanadnya, sanad nyambung ya, sampai kepada ya, umpama ya, hadis marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanian ayyakuna rawi adlan, yang kedua bahwasanya perawinya itu seorang yang adil. Adil, masya Allah, orangnya bagus sekali. Sanisan ayyakuna rawi khafifat dhabti, yang ketiga bahwasanya perawinya itu ringan dobetnya, hafalnya enggak begitu kuat sama seperti ya, enggak begitu kuat sama seperti perawi hadis sahih, di bawah sedikit aja. Rabi'an alla yakuna al hadis syadzan, bahwa tidaklah hadisnya itu syadz. Khamisan alla yakuna al hadis mu'allan, ya, bahwasanya tidaklah hadisnya itu berilat. Jadi bedanya cuma sedikitan itu. Khafifat dhabti, itu doang di situ. Wal hadisul hasan yang qasimu ila qismaini, hadis hasan terbagi kepada dua. Awalan hasanun li zatihi, sanian hasanun li ghairihi. Ya. Jadi ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Fal hasanun li zatihi, maka hasan bagi zatnya, jadi memang zatnya hasan, hadisnya zatnya, hadisnya itu hasan. Wa mattasala sanaduhu bi naqlil adil ladzi khaffa dabtuhu an misli ila muntahahu min ghairi syuzuzin wa ilatin, dia adalah mattasala sanaduhu, hadis yang sanadnya nyambung, sanadnya nyambung ya, dari ya, sanad awal sampai sanad akhir nyambung terus ya, enggak ada yang putus, semuanya nyambung, namanya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasul namanya marfu. Binaqlil adli, dengan kutipan seorang yang adil, naqalan seorang yang adil, allazi khaffa dabtu, yang tapinya yang apa, yang ringan dobatnya, yang kurang hafalannya, kurang an misli daripada yang sepertinya, sama begitu modelnya, model perawinya, ila muntahahu sampai akhirnya, min ghairi syususin wala ilatin, tanpa ada kejanggalan dan pada ilat hadisnya. Jadi cakep, cuma beda sedikit doang, hafalannya rada kurang sedikit aja, tetap hafal bagus, tapi dibanding dengan perawi hadis hasan, hadis sahih, ya itu berbeda sedikit doang. Karena ada orang bagus nih, no? Ada orang umpama nih bagus, santri bagus nih, akhlaknya bagus, orangnya pintar, sama-sama pintar, orang juga hafal, maka dia hafal agak kurang dikit. Yang ini apa lah, masya Allah, luar biasa. Bangun tidur disuruh apa langsung apa, nggak pakai bulu pada, nggak begitu nggak. Kalau Ibnu Salah fil Muqaddimati, berkata Ibnu Salah dalam kitabnya Al Muqaddimah, ada beliau punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah. Misaluhu hadisu Muhammad ibn Amrin. Misalnya hadis Muhammad bin Amr dari Abi Salama, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laula an asyuka ala ummati la amartuhum bi siwak 'inda kulli salatin,
jikalau tidak bahwa aku menyulitkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan siwak, dengan setiap ketika setiap sholat. Perintah wajib ini berarti, tapi Nabi enggak mau. Jadi inilah sifat Nabi, enggak mau menyusahkan. Kita jadi orang kayak begitu, jangan jadi orang nyusahin. Apalagi nyakitin, nyusahin jangan, apalagi nyakitin, nyusahin aja jangan. Ya, kita jadi orang tuh begitu. Nyusahin aja jangan, apalagi nyakitin. Jangan, jangan suka nyakitin, jangan suka nyusahin. Jangan nyusahin. Jangan bikin susah orang, yang mudah-mudah aja. Yang mudah-mudah aja. Biar orang jadi gampang. Bagaimana supaya jadi mudah? Yang mudah aja. Iya. Jangan jadi susah. Siapa yang suka mudahin, nanti akan dimudahkan. Siapa yang sayang, akan disayang. Mayyarham yurham. Siapa yang sayang, akan disayang. Jadilah kita orang yang menyayangi sesama kita, sayang. Siapa yang suka bantu, akan dibantu. Sebaliknya, siapa yang suka menyusahkan, maka dia akan disusahkan nanti. Jangan nyusahin. Bantuin orang. Bantuin orang. Ada orang, kisah, satu kisah, Masya Allah. Tapi kita nggak boleh sembarangan, harus hati-hati. Ada seseorang, ya, dia dapat giro, duit lewat giro, dapat cek lewat giro. Dikirimkan kepada seseorang yang dapat ini, minta tolong kepada orang itu. Orang itu kebetulan yang dimintakan tolong guru ngaji. Ya, dia panggilnya Pak Kiai. Pak Kiai, saya dapat duit ini cuma sama yang lain-lain. Ya saya nggak punya, yang ada teman di sini, dia kurang percaya atau bagaimana? Ada teman-temannya, ya teman-temannya di teman-teman dia orang bengkel, nggak bisa puluh orang lain. Akhirnya saya pilih, kata orang itu, ya kepada Pak Kiai itu. Akhirnya saya pilih Pak Kiai, kata orang itu. Sama Pak Kiai itu, saya pakai nama Pak Kiai ini, saya dapat duit. Berapa duitnya? 500.000. Oh, iya dah, iya. Jadi mesti ke bank Pak Kiai. Oh, ke bank, iya dah. Kata Pak Kiainya begitu. Ya, Pak Kiainya mau bantuin dong. Ya. Berangkat dah tuh. Ya, malah itu hujan-hujan, hujan-hujan mesti berangkat juga, berangkat ya. Ya, singkat cerita ini, pas udah di bank, ya, pas udah di bank,
ternyata duitnya nggak bisa, belum dikirim. Jadi duitnya belum dikirim. Ini cerita singkat, sebenarnya panjang ceritanya. Ya. Pas udah di bank, duitnya belum dikirim dari, ya belum dikirim ke bank itu. Ya banknya bank muamalah, belum dikirim. Masih di bank BCA duitnya. Belum di cleaning, cleaning maksudnya apa, cleaning itu ya. Kemudian jadi nanti akan dikirim beberapa waktu di tanggalnya, sesuai dengan tanggalnya. Jadi duitnya belum dikirim ke bank guru ngaji itu, kiai itu, belum dikirim ke kiai itu, duitnya belum dikirim. Sedangkan dia menulisnya pakai bank pak kiai itu. Akhirnya pak kiainya bilang, udah nggak apa-apa, ambil aja pakai punya saya, kata pak kiai itu. Nanti ya biarin, nanti juga dia akan masuk ke bank, ke bank saya duitnya. Walaupun kata ya, kata bank yang di muamalah itu belum tentu, nanti kalau syarat-syaratnya penuh baru bisa keluar, kalau nggak penuh ya nggak keluar. Ya, kata pak kiai itu, mudah-mudahan penuh semua. Ya, biar apa? Biar orang ini kebantu, bisa tuh duitnya. Akhirnya didapat duit tuh 500.000. Diambil dari banknya pak kiai itu. Pak kiai itu nanti akan keluar tuh duitnya. Cuma bukan hari itu. Walaupun belum pasti, kata bank itu, kalau terpenuhi syarat-syaratnya baru keluar. Kalau enggak ya enggak, katanya gitu. Ya. Tapi insya Allah bakal keluar. Dia melakukan itu, pak kiai melakukan itu karena apa? Karena pengen nolongin orang, karena sayang dengan sesama muslim. Ya. Tapi ingat, jangan sembarangan. Karena pak kiai ini udah tahu, udah kenal orang ini, orang baik, suka menolong, suka membantu. Ya. Dibantu. Tapi jangan sembarangan orang. Apalagi di zaman sekarang, ya jangan tuh yang sembarang orang. Suka orang begini, pak saya kirim salah kirim uang pak ke bank bapak, ya. Kelebihan, ya jangan, ya belum kenal, pencet sedikit, kadang pencet satu nomor aja itu udah hilang semua kita punya uang. Ya, jangan sembarangan juga, ya. Ini karena pak kiai itu udah kenal orang itu, jadi mau bantuin. Kalau belum kenal, jangan. Jadi kita jadi orang muslim, jangan suka nyusahin orang. Siapa yang suka nyusahin orang, nanti satu saat dia akan disusahkan, akan susah urusannya. Apalagi nyakitin orang, nanti akan disakitin. Tapi sebaliknya, siapa yang suka sayang sama orang, suka bantu sama orang, nanti Allah akan bantuin. Mayyarham yurham, siapa yang sayang akan disayang. Iya. Malaikat niat tuh hambanya, ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Doain tuh. Didoain sama malaikat, disenengin. Suka bantuin orang, jangan suka nyusahin orang, jangan. Jangan. Biar mudah, biar mudah. Ya, Nabi itu mudah, suka bantu. Enggak suka nyusahin. Seperti ini. Nabi enggak nyusahin. Laula an asyqa ala ummati la amartu misiwaki 'inda kulli salatin. Kalau tidak bahwa aku menyusahkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak ketika setiap salat. Tapi Nabi enggak mau nyusahin. Akhirnya Nabi enggak perintahin wajib. Jadi Nabi sunnah aja dah, enggak wajib. Masya Allah. Nah, kita itu hikmah daripada isinya. Kita pembahasan kita adalah fa Muhammad ibn Amrin bin Al-Qamata min al-mashhurin nabi sidqi wasiyanati. Maka Muhammad bin Amr, tadi ada perawinya di atas tuh, Muhammad bin Amr
ya, bin Alqamah itu minal masyhurin, termasuk orang yang masyhur yang sudah terkenal bisidqi wasiyanah, masya Allah, dengan sidiknya, dengan sifat benernya dan menjaganya. Hikmahnya kita hendak jadi orang apa? Yang sidik, yang benar, wasiyana, dan menjaga diri daripada keharaman. Terkenal dengan ininya. Jangan kita terkenal bangornya, nakalnya, bikin ulahnya. Nah ini, kalau kita terkenal dengan bangornya, nakalnya, bikin ulahnya, kita punya hadis, hadis kita do'if. Bahkan tukang bohong, do'if. Bisa dikatakan mungkar nanti hadis kita, lemah. Padahal guru kita orang yang sikot, tapi karena kita yang bawa, ya, do'afahu. Ba'duhum atau kulul ulama, masya Allah. Jadi kamu biar jadi, kalau pengen ilmu kamu yang kamu bawa tu, yang kamu bawa riwayatin dari guru, biar bagus periwayatannya, biar bagus apa yang kamu bawa, jadi orang yang sidik, jadi orang yang siyanah, yang jaga diri kita. Nah, itu nanti termasuk perawi yang bagus. Masyhur dengan kesidikannya, dengan penjagaan dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah. Lakinnahu, akan tapi, lam yakun min ahlil itqan, akan tapi beliau itu bukan termasuk daripada ahli yang sudah mutqin, kokoh hafalannya, enggak. Kalau kita hafal Quran ada istilah mutqin tuh, udah mantep. Enggak termasuk itu dia. Hatta da'affahu ba'duhum min ji'ati su'i hifzihi, sehingga ya mendoibkan akan dia oleh sebagian mereka, ya, sehingga didoibkan oleh sebagian ulama dari arah buruk apalannya, masya Allah. Padahal minal masyhurina bisidqi wasiyanah, masya Allah. Padahal masyhur dengan kesidikannya, dengan penjagaan dirinya daripada yang haram. Bagaimana kalau umpama orang ini nakal, bangor, bikin ulah, bikin pusing? Bagaimana kalau yang begitu? Wah, bisa dikatakan tuh hadis yang dia bawa munkar hadisnya, dhaif udah. Nah, oleh karena itu hikmahnya buat kita, kepada kamu semua, jadilah seorang yang sikot, biar nanti ilmu yang kita bawa dari guru kita itu jadi bagus, baik, dan kitanya pun jadi bagus. Nah, dari sekarang bagusnya. Kalau pengen benar jangan tanggung-tanggung, ya. Kalau pengen jadi orang benar jangan tanggung-tanggung, biar benar-benar banget. Masya Allah. Ya, kita belajar dari ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu terus terang aja. Oh, jelek-jelek, bagus-bagus. Nanti ada kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Itu dibilangin semua itu. Cakap-cakap jelek-jelek dibilangin. Itu untuk menilai hadis ini, orang ini sikot apa enggak. Ntar untuk menilai hadis ini, bagaimana kedudukannya, nilainya. Wa wassaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatihi. Dan dinilai sikot oleh sebagian ulama, sebagian mereka ulama, karena benarnya dan keagungannya. Memang terkenal tuh, sidik sama jalalahnya itu udah kedengeran, kemuliaannya udah kedengeran. Fahadithuhu min hadhil ji'ati hasanun, maka hadisnya dari arah ini namanya hadisnya hadis hasan. Masya Allah, hasan tu. Padahal minal masyhurin bisidqi wasiyana, padahal itu cuma lakinnahu lam yakun min ahli itqan, itu doang, kurang itu doang, belum mutqin. Apalagi belum mutqin. Bagaimana kalau umpama akhlaknya jelek, maksiat mulu, na'udzubillah. Walaupun tuh benar dia bawa hadis itu hadisnya jadi dhaif.
Maka ini pelajaran buat kita, ayo jadilah kita orang yang berusaha, orang yang baik, ya. Termasuk orang yang adil, termasuk orang yang syianah, masyhurin, ya, bisidqi wa syianah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh, solehah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amal Hasan.